Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Kalau begitu, mari kita bertarung, ucap Lindong. Saat kata-kata ini keluar dari mulut Lindong, tiga aura kuat seperti pedang yang terhunus, tiba-tiba melesat ke langit dengan cara yang berani dan ganas. Aura mereka langsung menerbangkan demonic ki yang menyebar. Mereka bertiga berdiri di udara. Mata mereka sedingin es ketika mereka mengunci pada Raja Iblis Kosmik besar di depan mereka. Hahaha, kamu benar-benar tidak tahu batas kemampuanmu. Bahkan jika kami bertiga bertarung secara terpisah, kami masih bisa menghancurkan kalian tiga bersaudara. Bahkan kurang perlu dikatakan sekarang, bahwa kita bertiga telah menyatu dengan Raja Iblis Kosmik ini. Namun, kalian bertiga masih berani membalas dendam atas penghinaan kamu di masa lalu, sangat lucu. Hahaha, ucap Raja Iblis Kosmik. Tiga wajah aneh pada Raja Iblis Kosmik tertawa keras ketika mereka merasakan niat pertempuran dari trio Lindong. Tiga wajah tertawa-tawa saat bergabung bersama dan menyebar. Itu dipenuhi dengan cemoohan dan penghinaan. Mereka bertiga sudah benar-benar maju ke tahap reinkarnasi. Selanjutnya, mereka telah menggabungkan daging mereka ke Raja Iblis Kosmik ini. Meskipun ini tidak memungkinkannya untuk mendapatkan kembali kekuatan penuhnya, itu pasti bukan lagi sesuatu yang bisa dihentikan oleh ahli tahap reinkarnasi biasa. Selain itu, trio Lindong hanya pada tahap samsara. Kekuatan seperti itu tidak berarti di mata mereka. Setelah kami menghabisi kalian, tiga bersaudara, tidak ada satu orang pun orang-orang yang ada di sini bisa melarikan diri. Hahaha, Lindong, Lindong. Kamu masih berada di bawah khayalan tinggimu, kalau kamu akan dapat membantai gerbang Yuan kami tanpa menyadari, bahwa kami bertiga telah lama menunggu di sini untukmu. Kamu telah membawa semua ahli yang memberontak terhadap gerbang Yuan kami. Ini akan memungkinkan kita untuk menyelesaikan semuanya. Pada saat itu, siapa di wilayah Suan Timur ini yang berani melawan kita, hahaha, ucap Raja Iblis Kosmik. Ekspresi Lindong acuh tak acuh saat dia melihat tiga wajah aneh di Raja Iblis Kosmik. Kedua tangannya perlahan-lahan menegang. Cahaya ungu emas yang terang menyebar dari dalam tubuhnya, saat suara naga mengaum bergema di langit. Mengaum, Little Flame juga melepaskan raungan harimau yang menakutkan pada saat ini. Devouring Tiger Army yang berada tidak jauh di belakangnya, tiba-tiba duduk setelah aumannya terdengar. Segera setelah itu, cahaya hitam mengerikan keluar dari tubuh mereka, ketika penghalang cahaya hitam besar menutupi mereka, sementara aura yang mengerikan dan menakutkan segera menyebar. Cahaya hitam mengerikan melesat di langit, dan akhirnya diserap oleh Little Flame, tubuhnya yang seperti menara logam segera membengkak pada saat ini. Bulu macan hitam dan putih yang keras tumbuh di permukaan tubuhnya, dan sementara aura yang brutal membentak. Kekuatan Little Flame hanya pada tahap samsara. Namun, Devouring Tiger Army terikat erat dengannya. Dia mengumpulkan kekuatan 1000 orang dalam satu tubuh. Menambahkan garis keturunan tingkat atas dari suku Darkness Saint Tiger yang mengalir di dalam tubuhnya, kekuatan yang dilepaskannya kemungkinan akan memaksa bahkan seseorang seperti Tetua Pertama Zuli, yang telah melakukan kontak dengan reinkarnasi, untuk sementara mundur saat menghadapinya. Little Martin juga naik ke udara, saat Little Flame melepaskan kekuatan penuhnya. Lolongan yang menusuk telinga berlari ke awan, dan energi ungu hitam yang tak terbatas menyebar. Sepasang sayap kelelawar setinggi 10.000 kaki tampaknya menutupi matahari saat mereka membentang di belakangnya. Pola ungu emas menutupi sayap kelelawar, serta mengeluarkan jejak aura kuno dan mulia. Martin kecil adalah seorang ahli yang telah menyentuh reinkarnasi. Bersama dengan garis keturunan suku Celestial Demon Martin yang sangat murni, kekuatan bertarungnya juga luar biasa. Ayo kita berjuang, teriak Martin kecil sambil mengeluarkan aura yang mengerikan, ketika aumannya tiba-tiba bergema di langit. Aura dari ketiganya sekarang depas hingga batasnya. Hahaha, tiga kepala besar gerbang Yuan tertawa keras. Segera setelah itu, Raja Iblis Kosmik bergegas maju. Tanah mulai berguncang, dan demonic ki yang mengerikan menyapu bagaikan badai. Mengaum, mata harimau Little Flame berubah merah. Dia mengepalkan tangan besarnya, dan palu dewa besar muncul. Sembilan simbol menyala dengan cahaya menyilaukan pada palu tersebut. Setelah itu, dia memimpin dan menyerbu ke depan. Palu dewa di tangannya berubah menjadi bayangan palu besar 10.000 kaki, yang mampu menghancurkan ruang saat palu itu dengan kejam menabrak Raja Iblis Kosmik yang besar. Ush! Cahaya ungu hitam berkumpul di telapak tangan Little Martin.
Setelah itu, aliran cahaya hitam seperti sungai keluar. Aliran ini dipenuhi dengan kekuatan yang luar biasa. Cahaya ungu emas meledak dari dalam tubuh Lin Dong saat ini. 3.000 simbol naga ungu emas bergegas maju, dan berubah menjadi cakar naga ungu emas yang berukuran 10.000 kaki. Setelah itu, dia dengan berani mengayunkan ke depan. Mereka bertiga menyerang bersama menggunakan kekuatan sejati mereka. Gelombang kejut yang meletus pada saat itu, sepertinya ingin membalikkan seluruh area. Perisai Raja Iblis, ucap Raja Iblis Kosmik. Namun, tiga kepala besar gerbang Yuan hanya tertawa dingin di hadapan trio Lin Dong yang bergandengan tangan. Iblis Ki berputar dan berubah menjadi perisai hitam besar 10.000 kaki di depan Raja Iblis Kosmik. Perisai itu ditutupi dengan wajah iblis, dan demonik Ki yang menyeramkan. Bang bang bang, tiga serangan kuat praktis datang bersamaan. Setelah itu, mereka dengan kejam menghantam perisai hitam besar. Suara gempa bumi muncul, dan tanah di bawahnya terus-menerus runtuh. Gelombang residual energi secara bertahap tersebar. Beberapa retakan muncul di perisai hitam besar, sebelum perlahan-lahan hancur. Namun, serangan dari trio Lin Dong benar-benar diblokir. Apakah ini semua yang telah kamu kembangkan dalam 3 tahun terakhir? Ucap tiga wajah di Raja Iblis Kosmik sambil tertawa dengan cara yang aneh. Selanjutnya, Raja Iblis Kosmik maju selangkah. Tubuhnya yang sangat besar menunjukkan kecepatan yang sangat menakutkan. Dalam sekejap mata, itu sudah muncul di belakang Little Flame. Lengan iblisnya yang ditutupi dengan simbol iblis mengepal erat. Selanjutnya, pukulan yang berisi kekuatan dahsyat menabrak Little Flame. Mengaum. Dengan kekuatan mengerikan yang menyerangnya dari belakang, Little Flame juga meraung ke langit. Aura mengerikan melonjak ketika cahaya hitam dan putih menyapu keluar, lalu berubah menjadi harimau cahaya hitam dan putih yang sangat besar di sekitar tubuhnya. Dengan raungan harimau yang keras, cakar harimau dengan erat menggenggam palu dewa, dan langsung berselisih dengan Raja Iblis Kosmik tanpa menyusut ke belakang. Bang! Ruang di sekitarnya hancur ketika keduanya bertabrakan. Tubuh Little Flame dikirim terbang mundur. Darah segar merembes keluar dari kaki harimau yang memegang palu idewa. Jelas agak terlalu banyak baginya untuk berbentrokan dengan Raja Iblis Kosmik ini, sebuah entitas yang mengandung kekuatan gabungan dari 3 kepala besar gerbang Yuan dengan kemampuannya saat ini. Jika bukan karena dia telah mendapatkan warisan darah esensi dari Darkness Saint Tiger dan menjadi lebih kuat, kemungkinan dia bahkan tidak akan bisa menerima serangan pertamanya ini. 3 kepala besar gerbang Yuan tampaknya telah melihat fakta, bahwa api kecil adalah mata rantai yang lebih lemah. Karenanya, mereka tidak mengubah target setelah Little Flame dipaksa kembali. Tubuh besar mereka bergerak untuk sekali lagi, dan memberikan pukulan membunuh. Purple Moon Slash, teriak Marten kecil. Namun, Lin Dong dan Little Marten secara alami tidak akan mengizinkan mereka untuk melaksanakan rencana mereka. Marten kecil adalah yang pertama menyerang. Dia mengepalkan tangannya, dan bulan sabit ungu besar yang tak tertandingi terbentuk di langit. Jari-jarinya diturunkan, lalu bulan ungu menembus celah dan melaju menuju Raja Iblis Kosmik. Enyahlah, teriak Raja Iblis Kosmik. Sebuah teriakan tajam keluar dari 3 wajah pada Raja Iblis Kosmik. Setelah itu, Raja Iblis Kosmik berbalik dan melemparkan pukulannya, aura Raja Iblis Kosmik tersapu ke depan, saat tinjunya langsung dikirim ke bulan ungu yang sangat tajam itu. Saat demonik Ki melonjak, bulan ungu hancur dengan 1 pukulan. Setelah menghancurkan bulan ungu dengan 1 pukulan, mulut besar dan menyeramkan dari Raja Iblis Kosmik terbuka. Sebuah sinar cahaya Ki yang kental menyapu dengan kecepatan kilat, dan langsung menuju Little Marten. Namun, saat sinar cahaya iblis yang berisi kekuatan destruktif yang luar biasa telah ditembakkan, sebuah lubang hitam bundar besar tersebar di depannya. Itu langsung melahap berkas cahaya demonik Ki seluruhnya. Bang, namun, Ki Iblis yang terkandung dalam berkas cahaya tidak bisa diremehkan. Lubang hitam bundar dengan cepat membengkak setelah melahapnya. Pada akhirnya, meledak dengan suara keras. Segera setelah itu, sinar cahaya Ki Iblis yang jauh lebih lemah dari sebelumnya telah lolos. Namun demikian, itu diblokir oleh Little Marten. Mata Lin Dong sedikit mengeras setelah melihat kalau serangan dari Raja Iblis Kosmik ini, telah berhasil menembus lubang hitam yang dibentuk oleh Devouring Power-nya. Kekuatan gabungan dari 3 kepala besar gerbang Yuan ini memang cukup menakutkan. Serang bersama-sama, teriak Lin Dong. Cahaya ungu emas yang cemerlang berkumpul, ketika gelombang raungan naga kuno berdesir dari dalam tubuh Lin Dong. Niat bertarung yang tak berujung tampaknya melonjak dalam matanya yang hitam pekat. Dia akan dapat melihat matahari terbenam hari ini, jika mereka bertiga bersama-sama akan bisa mengalahkan 3 kepala besar gerbang Yuan. Bang bang bang, Little Marten dan Little Flame melolong ketika teriakan Lin Dong terdengar.
Setelah itu, mereka mengedarkan kekuatan di dalam tubuh mereka hingga batasnya. Tiga sosok cahaya yang mengeluarkan aura tak menyenangkan langsung bergegas ke depan. Serangan mengamuk yang tak tertandingi mengalir deras seperti air terjun, dan menyelimuti Raja Iblis Kosmik. Raja Iblis Kosmik mengeluarkan gelombang lolongan yang memekakkan telinga dalam menghadapi serangan gabungan dari Trio Lindong. Demonic Ki melonjak seperti air mancur, dan memblokir serangan Trio Lindong. Pertarungan ini tidak diragukan lagi membuat bumi bermasalah dengan getaran hebat. Tanah hancur, dan ruang terdistorsi dimanapun pertempuran itu berlangsung. Setiap kali Yuan Power dan Demonic Ki bentrok, angin tornado akan muncul. Mayat iblis dan para praktisi yang terjebak dalam gempa susulan yang dihasilkan, dengan segera mundur. Seolah-olah kiamat kecil sedang berlangsung. Boom boom. The Cosmic Devil King tidak mengungkapkan kelelahan, meskipun menghadapi serangan gila dari Trio Lindong, Iblis Ki berputar tanpa henti. Hahaha, tinju raksasa Raja Iblis Kosmik membuat api kecil meradang, sementara suara tajam yang sekarang memiliki nada berbeda terus menyebar. Tiga wajah aneh itu dipenuhi ejekan. Lindong, apakah cuma ini yang kamu miliki? Para iblis di dunia ini tidak terbatas, dan mayat iblis ini akan bangkit kembali, bahkan setelah mengalami kekalahan. Namun, akan ada semakin sedikit orang yang tersisa di aliansi penghancuran Yuan Head kamu, hahaha, seiring berjalannya waktu, semua orang di sini tidak akan bisa melarikan diri. Ucap Raja Iblis Kosmik. Mata Lindong mengeras ketika dia mendengar kata-kata ini. Dia melihat mayat iblis yang dikalahkan, dan sekali lagi maju tanpa rasa takut setelah dikikis oleh Demonic Ki. Di sisi lain, aliansi penghancuran Yuan Gate telah menderita kerugian yang semakin besar. Jika bukan karena tetua pertama Zuli, Ying Huan Huan, dan para pakar puncak lainnya, situasinya akan jauh lebih mengerikan. Lindong, kita memang harus dengan cepat menghabisi orang ini. Jika tidak, mayat-mayat iblis itu akan tumbuh lebih kuat dan lebih banyak. Suara serius Yan terdengar. Lindong memiliki ekspresi muram. Dia perlahan-lahan mengangguk ketika matanya melihat ke arah Little Marten dan Little Flame yang berada di dekatnya. Cahaya merah menyala di mata mereka. Mengaum, tubuh Little Flame tiba-tiba mulai membengkak dengan kecepatan yang mengejutkan. Cahaya hitam dan putih menyebar, ketika undulasi beriak mengamuk yang tak terlukiskan segera keluar. Raungan harimau yang mengerikan terdengar. Seekor harimau hitam dan putih besar, yang berukuran sama besarnya dengan Raja Iblis Kosmik muncul di langit dari cahaya hitam dan putih, sementara fluktuasi kuno meresap ke langit. Itu sudah jelas, api kecil ini telah mengungkapkan tubuh sebenarnya dari The Darkness Saint Tiger. Ini adalah bentuk pertempuran terkuatnya sebagai binatang iblis. Cahaya ungu juga muncul dari tubuh Little Marten. Setelah itu, sayap kelelawar 10.000 kaki besarnya dengan cepat tumbuh. Selanjutnya, mereka menyeberang di depannya, dan menutupi tubuhnya. Cahayanya tampak merembes keluar dari celah. Sayap kelelawar akhirnya dibuka. Lapisan baju besi ungu hitam telah muncul di Little Marten. Simbol ungu hitam yang aneh menyebar secara diam-diam di wajahnya yang menyihir, ketika rambut panjang ungu kehitaman tersebar ke bawah. Dia muncul seperti raja malam yang gelap di tengah-tengah latar belakang cahaya bulan. Mengaum, raungan naga terdengar saat cahaya ungu emas bertransformasi. Naga ungu emas besar 100.000 kaki melingkar di langit, sementara aura naga purba dan murni yang tak terlukiskan menyebar, dan memenuhi daerah itu. Raja Iblis Kosmik berdiri di tanah, sementara aura iblis hitam meluap dan mengelilinginya. Langit di atasnya ditempati oleh naga ungu emas raksasa, Darkness Saint Tiger, dan Celestial Demon Marten. Medan pertempuran ini sudah menjadi sedikit di luar kendali. Yuan Power melonjak saat aura iblis bersiul ke depan. Naga ungu emas, Darkness Saint Tiger, dan Celestial Demon Marten berdiam diri di tiga lokasi yang berbeda. Sementara itu, aura brutal dan menakutkan dikeluarkan dari tubuh besar mereka, sementara panas yang membakar di mata mereka, itu bisa melelehkan keinginan lawan mereka untuk bertarung dan gemetar ketakutan. Tiga kepala besar gerbang Yuan menatap mereka bertiga yang telah berubah menjadi tiga binatang buas yang menakutkan, dengan segera, ekspresi di mata mereka berubah. Ini karena mereka melihat kelompok Trio Lindong, mereka secara alami dapat mengatakan bahwa aura Trio Lindong telah melonjak dengan cepat. Biasanya, setelah binatang iblis kembali ke bentuk aslinya, kekuatan bertarungnya akan melebihi manusia pada tingkat budidaya yang sama. Terlebih lagi, naga, harimau, dan marten, yang telah bertransformasi, jelas bukanlah binatang iblis biasa. Orang bodoh yang keras kepala. Aku ingin melihat apa yang bisa kalian lakukan hari ini. Ucap Raja Iblis Kosmik. Tiga kepala besar itu dikejutkan oleh aura Trio Lindong. Namun, mereka dengan cepat terkekeh.
Setelah semua yang dilakukan, kekuatan mereka sendiri jauh melebihi trio Lindong. Bersama-sama dengan tubuh kosmik Devil King, itu jelas bukan prestasi yang berarti bagi trio Lindong untuk membalikkan keadaan. Mengaum. Namun, jelas bahwa trio Lindong tidak ingin membuang-buang waktu dengan tiga kepala besar gerbang Yuan. Segera, Darkness Saint Tiger, yang diubah oleh Little Flame, mengeluarkan raungan yang dalam. Kemudian, raungan harimau itu tampaknya berubah menjadi gelombang sonik yang dipadatkan sebelum bergema di tempat itu. Ush! Setelah dia meraung, Flame kecil berlari ke depan. Tubuhnya yang besar sepertinya menembus ruang, sebelum bayangan besarnya menyelimuti Raja Iblis Kosmik. Kemudian, dia membuka mulut dan meraung, sebelum dia menembakkan sinar cahaya energi hitam dan putih. Dengan ledakan yang keras, sinar cahaya itu melesat ke arah Raja Iblis Kosmik. Namun, di saat sinar cahaya itu 1000 kaki jauhnya dari Raja Iblis Kosmik, aura iblis datang dengan segera. Kemudian, mereka berubah menjadi tirai cahaya yang benar-benar menghalangi serangan sinar cahaya. Mengaum. Namun, tepat setelah sinar cahayanya diblokir, Little Flame sudah menyerang bersama dengan aura ganas yang mengerikan. Setelah itu, dia menggunakan mulut macannya yang penuh dengan gigi tajam, dan tampaknya mampu menembus ruang untuk menggigit Raja Iblis Kosmik tanpa ampun. Aura iblis melonjak di seluruh tubuh Raja Iblis Kosmik. Segera, badai iblis berkumpul di tinjunya. Setelah itu, pukulannya langsung dihantamkan ke arah Little Flame. Ush! Iblis itu mengayunkan tinjunya. Namun, sebelum mendarat di tubuh Little Flame, cahaya ungu hitam tiba-tiba menyapu dari depan. Setelah itu, bulan sabit ungu hitam besar datang bersiul sebelum membanting keras terhadap serangan kepalaan itu. Bang! Kilatan dingin melintas di mata tiga kepala besar gerbang Yuan. Tepat, aura iblis tiba-tiba melonjak di tangan iblis, sebelum tangannya berubah menjadi pedang. Faktanya, kelima jarinya seperti tombak iblis yang sangat tajam. Setelah itu, aura iblis melonjak sebelum bila iblis itu dengan paksa menembus bulan sabit ungu hitam, dan langsung menuju Little Flame tanpa menurunkan momentumnya. Mengaum, raungan naga kuno tiba-tiba bergema di tempat itu. Setelah itu, sebuah cakar naga besar yang ditutupi oleh sisik naga ungu emas, tiba-tiba merobek ruang sebelum tanpa ampun berbenturan dengan pedang panjang dan tajam, yang dibentuk oleh telapak iblis. Berderit-berderit, suara metalik yang memekakkan telinga menyebar, sebelum percikan terbang dan gelombang serangan energi hebat menyebar. Namun, cakar naga ungu emas terpaksa mundur terus-menerus, sementara cahaya ungu emas berkedip dan memblokir erosi dari aura iblis. Ush! Dengan cakar naga yang menghalangi telapak iblis, tubuh besar Little Flame mengambil kesempatan untuk melompat ke depan. Kemudian, dia menggunakan mulut harimau yang dingin, dan mengancam untuk menggigit lengan Raja Iblis Kosmik tanpa ampun. Segera, suara berderit yang tajam muncul, sebelum darah hitam dengan cepat mengalir ke lengan iblis. Sepertinya Little Flame tidak menahan sedikit pun serangannya sama sekali. Kamu cari mati, teriak Raja Iblis Kosmik. Rasa sakit yang intens dipancarkan dari lengan iblis, dan menyebabkan tiga kepala besar Yuan Gate berteriak dengan marah. Segera, mereka menggunakan lengan iblis lain untuk meraih tubuh besar Flame kecil, sebelum mereka membuangnya dengan kasar. Bang bang, tubuh Little Flame berguling-guling dan bergesekan dengan tanah, dan meninggalkan bekas luka sepanjang 10.000 kaki. Bahkan, sebuah gunung bahkan hancur dalam proses hempasan tersebut. Namun, api kecil dapat menstabilkan tubuhnya, kilatan ganas muncul di matanya. Kemudian, dia menginjak kaki harimaunya ke tanah, sebelum dia sekali lagi maju ke depan dengan aura ganas. Ush! Marten kecil mengepakkan sayap kelelawar puluhan ribu di belakangnya. Sementara itu, cahaya ungu hitam di telapak tangannya menggeliat sebelum mereka berubah menjadi tombak ungu hitam. Mengikuti pikirannya, tubuhnya bergegas maju dengan kecepatan seperti kilat, sebelum dia meluncurkan serangan tajam yang menakutkan ke arah Raja Iblis Jahat Kosmik. Mengaum, naga ungu emas yang telah diubah oleh Lindong, segera meraung ke langit. Setelah itu, cahaya ungu emas menguapkan semua aura iblis dalam jarak 10.000 kaki darinya. Kemudian, cakar naga yang tajam, yang ditutupi oleh sisik naga ungu emas, merobek ruang dan dengan gila bergesekan pada Raja Iblis Kosmik. Ao, menghadapi serangan ganas dari trio Lindong, Raja Iblis Kosmik melepaskan raungan seperti binatang buas. Setelah itu, ia mengepalkan tangan iblisnya, sebelum aura iblis melonjak dan berubah menjadi tiang totem iblis setinggi 10.000 kaki. Saat melambaikan tiang totem iblis itu, tanah di bawahnya retak, dan membentuk beberapa retakan dalam beberapa ribu kaki. Empat tokoh besar baku hantam dengan keras.
Harimau besar itu menggigit dengan giginya yang tajam, sedangkan Celestial Demon Marten mengepakkan sayap kelelawarnya, sebelum bayangan ungu hitam yang tajam menembus ruang dan menghujani dari segala arah. Sementara itu, naga besar melepaskan raungan yang dalam, sebelum dia mengayunkan cakarnya yang besar, yang cukup kuat untuk menghancurkan gunung. Meskipun demikian, meskipun dikelilingi dan diserang oleh mereka bertiga, Raja Iblis Kosmik tidak menyerah. Sebaliknya, setiap kali ia mengayunkan tiang totem iblis di tangannya, itu akan memaksa salah satu dari mereka mundur kembali. Dari segi kekuatannya, jelas bahwa tiga kepala besar gerbang Yuan lebih unggul. Namun, trio Lindong bukan ahli biasa juga, dan masing-masing dari mereka memiliki kemampuan unik mereka sendiri. Selain itu, mereka semua sangat brutal, dan bahkan rela mempertaruhkan hidup mereka dalam perkelahian. Oleh karena itu, meskipun luka terus-menerus muncul pada tubuh trio Lindong, Raja Iblis Kosmik juga menderita beberapa luka yang signifikan karena serangan gila mereka. Tanah itu pecah setiap kali pertarungan berlangsung, dan ruang di sekitarnya menjadi terdistorsi. Pertarungan ini begitu intens, hingga terasa seolah-olah bagian dunia ini berada di ambang kehancuran. Bagian dunia ini jelas menjadi sangat kacau. Seluruh tempat diselimuti oleh aura iblis, sementara teriakan pertempuran yang jauh mengguncang langit. Sementara itu, banyak ahli kuat dari aliansi penghancuran Yuan Gate bentrok dengan mayat-mayat iblis itu. Pada titik ini, karena haus darah, mereka semua telah kehilangan akal. Oleh karena itu, kekuatan Yuan yang kuat melonjak sebelum mereka tanpa ampun dibebankan ke mayat-mayat iblis itu. Kadang-kadang, ada beberapa sosok yang jatuh dari langit. Beberapa dari mereka adalah mayat iblis, sementara sisanya adalah para ahli dari aliansi penghancuran Yuan Gate. Lagi pula, ketika dua penggiling daging yang menakutkan ini bentrok, individu yang tak terhitung jumlahnya akan dihancurkan setiap detiknya. Dari jarak yang cukup dekat, Ying Huan Huan mengepalkan tangannya. Setelah itu, ratusan mata tombak es yang tajam keluar dari tangannya, sebelum mereka menembus ratusan mayat iblis. Kemudian, aura dingin menyebar sebelum banyak mayat iblis membeku, lalu jatuh ke tanah dan hancur menjadi pecahan es. Meskipun demikian, ada terlalu banyak mayat iblis di sini. Selain itu, berkat makanan dari aura iblis yang tak ada habisnya, mayat-mayat iblis biasanya akan bangkit lagi, kecuali mereka benar-benar hancur seperti yang dilakukan Ying Huan Huan. Oleh karena itu, bahkan lebih banyak mayat iblis dibebankan ke Ying Huan Huan setelah dia menghabisi yang ada di sekitarnya. Sing sing sing, aura pedang tajam tiba-tiba menyapu dari segala arah. Setelah itu, mayat-mayat iblis yang menyerang ke Ying Huan Huan semuanya tebas menjadi berkeping-keping. Ying Huan Huan menoleh ketika melihat ini. Setelah itu, dia melihat kecantikan berpakaian putih berdiri di belakangnya, Ling Qingzu bertukar pandang dengan dia menggunakan matanya yang tenang dan sombong. Setelah itu, mereka berdua memalingkan kepala secara bersamaan. Mayat iblis sekali lagi datang melonjak seperti ombak pasang. Meskipun mayat iblis ini tidak dapat menyakiti mereka berdua, mereka harus mencoba yang terbaik untuk menghancurkan sebanyak mungkin untuk meringankan beban pada orang lain. Oleh karena itu, keduanya secara bertahap bergerak lebih dekat satu sama lain. Aura dingin berputar-putar di sekitar Ying Huan Huan. Dia melambaikan tangannya, sebelum beberapa ratus mayat iblis dibekukan secara instan. Setelah itu, dia tanpa sadar sudah berada agak jauh. Di tempat itu, ada riak yang sangat keras yang dipancarkan, dan itu dianggap sebagai pertempuran paling menakutkan di wilayah ini. Ying Huan Huan melihat tempat itu sebelum dia sedikit mengernyit. Saat ini, trio Lindong mempertaruhkan hidup mereka dalam pertarungan habis-habisan dengan tiga kepala besar Yuan Gate. Itu adalah pertarungan yang gagah berani, meskipun tragis, karena banyak muncratan darah segar di mana-mana. Biarkan aku pergi dan membantunya, ucap Ying Huan Huan. Ketika Ying Huan Huan melihat bahwa naga ungu emas perwujudan dari Lindong dikirim terbang oleh tiang totem iblis Raja Iblis Kosmik, kilatan dingin melintas di matanya yang cantik. Dia baru saja akan bergerak, ketika sebuah tangan dingin menariknya kembali. Apa yang ingin kamu lakukan? Tanya Ying Huan Huan dengan nada tidak senang. Kamu seharusnya tidak bergabung dengan pertarungan seperti itu. Ini adalah masalah tentang mereka tiga bersaudara. Dia akan tidak senang jika kamu pergi. Ling Qingzu melepaskan tangan Ying Huan Huan sebelum dia perlahan-lahan menjawab. Tubuh Ying Huan Huan diam setelah mendengar ini. Dia baru saja akan membuka mulut untuk membalas perkataannya, ketika dia tiba-tiba mengingat karakter Lindong. Dia tahu, bahwa meskipun Lindong mungkin terlihat hangat dan ramah di permukaan, dia sangat bangga di dalam hatinya. 3 tahun yang lalu, dia dipaksa untuk mundur dari Dao Sekte dan melarikan diri dari wilayah Suan Timur oleh 3 kepala besar. Ini adalah sesuatu yang sangat memalukan bagi dirinya.
Sekarang dia telah kembali, mengingat karakternya, dia pasti ingin kembali dan membuat pesta meriah. Bahkan, justru karena inilah dia tidak menggunakan bonekanya yang tangguh, dan sebaliknya hanya mengandalkan kedua saudara laki-lakinya. Itu seperti apa yang dikatakan Lin Qingzu. Lin Dong akan tidak senang jika dia memilih untuk membantunya dalam perkelahian seperti itu, pikir Ying Huan-Huan. Orang sombong yang bodoh. Dia layak menderita, gumam Ying Huan-Huan. Ying Huan-Huan melihat pertarungan tingkat dewa di kejauhan, di mana darah berceceran di semua tempat. Kemudian, dia dengan lembut mengepalkan giginya sebelum dia tanpa sadar menderu dengan marah. Segera setelah itu, aura dingin melonjak di sekelilingnya, sebelum dia langsung menyerbu ke pasukan mayat iblis. Setiap kali aura dingin menyapu, mayat iblis akan beku menjadi es. Selain itu, jelas bahwa dia jauh lebih kejam dari sebelumnya, itu sudah jelas, dia ingin melampiaskan amarah di hatinya pada mayat iblis yang menyedihkan ini. Bang, tiang totem iblis hitam disertai oleh aura iblis yang menakutkan saat menyapu tempat itu. Setelah itu, tanpa ampun menabrak Darkness Saint Tiger yang sedang menuju ke sana. Segera, harimau itu mengeluarkan erangan menyakitkan melalui mulutnya. Namun, cahaya menakutkan terus bersinar di matanya. Kemudian, dia membuka mulut besarnya yang ganas sebelum dia menggigit lengan Raja Iblis Kosmik. Setelah itu, dia menyentakkan kepala harimau dan dengan paksa merobek lubang besar berdarah di lengan iblis itu. Ush! Cahaya ungu hitam datang menyapu dari segala arah. Kemudian, angin kencang melonjak sebelum tombak setinggi 10.000 kaki datang, dan langsung menusuk ke dada Cosmic Devil King dengan kecepatan seperti kilat. Mendesis, tombak yang sangat tajam itu bahkan bisa menembus ahli top yang telah menyentuh reinkarnasi. Namun, itu hanya berhasil menembus setengah dari tubuh Raja Iblis Kosmik. Mengaum, auman naga mengikutinya dengan cermat. Kemudian, cakar naga ungu emas besar puluhan ribu kaki itu mengepal, sebelum dengan kejam meninju tombak besar 10.000 kaki itu. Segera, riak energi yang terlihat dengan mata telanjang tiba-tiba menyebar. Tombak 10.000 kaki akhirnya menembus dada Raja Iblis Kosmik dengan bantuan dari pukulan kuat itu. Setelah itu, tombak itu keluar melalui punggung iblis. Meratap, raungan tajam yang dipenuhi dengan rasa sakit yang kuat tiba-tiba dilepaskan oleh Raja Iblis Kosmik itu. Setelah itu, ekspresi brutal muncul di tiga wajah aneh. Kalian tiga curut bajingan, beraninya kamu melukai Cosmic Devil King aku. Apakah kamu tahu, berapa banyak upaya yang diperlukan untuk memperbaikinya, teriak Raja Iblis Kosmik. Raungan tajam terdengar sebelum aura iblis yang menakutkan tiba-tiba tersapu dari dalam Raja Iblis Kosmik ke segala arah. Setelah itu, tiga kepala besar Yuan Gate berteriak dengan suara tegas. Waktu bermain-main sudah berakhir. Kalian tiga curut bajingan akan mati sekarang. Tambahnya, Raja Iblis Kosmik tiba-tiba membuka mulut besarnya yang menakutkan. Kemudian, pusaran menakutkan terbentuk di dalam mulut sebelum aura iblis yang tak terlukiskan melonjak. Akhirnya, aroma kematian muncul dari dalam mulutnya. Cosmic Devil Abyss, teriak tiga kepala gerbang Yuan. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.